hadis, ilmu baca hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau pendapat para ulama kita tengok, pernah kita dengar di mana di tempat yang dibaca hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, di tempat itulah ada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka para ulama dulu, para salafus saleh dulu ketika mensyarahkan hadis, dia nampak Nabi. Tapi tak macam mana cara dia menampak Nabi. Karena nampak sahabat. Seperti para syekh kita nampak sahabat. Pas itu tertegung beliau lama, beliau terhenti mensyarahkan baca hadis, terhenti. Kenapa terhenti syekh? Saya baru tadi didatangi Mu'az bin Jabal, kata beliau. Kenapa beliau tahu itu Mu'az bin Jabal? Karena membaca hadis daripada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita jarang macam itu. Kita tidak apa-apa lagi Ustaz. Aduh, kurang lewat tadi yang bahanmu. Tak kurang lewat Ustaz. Ima orang Nilo, ima orang sosial ke masjid. Bab baru kita, pembahasan baru. Kemarin sudah selesai pembahasan kita. Bab al-hithu ala al-izdiyadi minal khairi fi awakhiril amri. Bab ini tentang menjelaskan pentingnya dianjurkan kita untuk menambah kebaikan ketika di akhir usia. Ini hadis ini luar biasa. Ketika di akhir-akhir usia kita, kita dianjurkan untuk menambah kebaikan. Kebaikannya apa? Kebaikan daripada amalan soleh, taat kepada Allah di akhir-akhir usia. Yang jadi pertanyaan kita sekarang ini, akhir usia ini kapan? Patokannya umur berapa? Umur 40 kah? Umur 60 kah? Atau umur 30? Nah, ini yang akan kita baca di sini ya. Wa misana di muttasil ila imam Muhyiddin Zakaria Syarah An-Nawawi rahimahullahu taala qala Allahu taala qala al-musannif rahimahullahu taala wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi wa bi 'ulumi masyayikhina fi dharain amin awalam nu'ammirukum ma yatadhakkaru fihi man tadhakkara wa ja'akum nadhir. Imam Nawawi, itu kehebatan Imam Nawawi, memulai bab dengan ayat. Maka jangan kira ulama hadis itu tak paham dia dengan ayat. Jangan kira ulama hadis itu tak bisa ayat. Beliau justru pakar dalam masalah hadis dan masalah ayat tafsir. Buktinya Imam Nawawi dalam setiap bab baru beliau mulai dengan ayat. Bab baru beliau mulai dengan ayat. Kali ini beliau mulai dengan ayat awalam nu'ammirukum. Kata Allah dalam Al-Quran, adakah tidak cukup memberi umur kami akan kamu, kata Allah. Ma yatadzakkaru fihi man tadzakkara. Dan untuk ma yatadzakkaru fihi man tadzakkara, untuk berpikir, untuk menggunakan umur yang panjang dengan berpikir, man tadzakkara, bagi orang yang berpikir. Apakah tak cukup, kata Allah, kami beri kalian umur yang panjang untuk kalian berpikir, bagi orang yang berpikir, kata Allah. Atau datang kepada kamu nazir, orang yang memberi peringatan. Apakah tak cukup itu, kata Allah. Allah memulai itu dengan Nabi. Imam Nawawi memulai itu dengan ayat. Dijawab oleh Ibnu Abbas. Ibnu Abbas ini mentafsirkan ayat itu. Ibnu Abbas ini pakarnya tafsir Rasulullah. Ulama di zaman sahabat Nabi itu Abdullah bin Abbas. Ibnu Abbas orangnya luar biasa. Beliau sangatlah dekat dengan Rasulullah karena hubungan darah ada dengan Rasulullah, karena sahabat juga dengan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Abdullah bin Abbas, sahabat, banyak mengatakan setiap Al-Qur'an yang turun tidak ada yang mengetahui kepastian kebenaran sebab turun ayat itu kecuali Abdullah bin Abbas. Macam tu kealiman Abdullah bin Abbas. Oh, ayat ini turun, oh ini jatuhnya kesimpulan. Oh, ayat ini turun, oh ini isyanu. Oh, ayat ini turun untuk simpulan. Abdullah bin Abbas lebih mengerti dalam masalah itu. Abdullah bin Abbas, sahabat dan orang terdekat dengan Nabi SAW. Beliau lahir 3 tahun sebelum Nabi hijrah. Dalam riwayat 3 tahun sebelum Nabi hijrah. Maka umur beliau panjang setelah Nabi meninggal dunia. Beliau orang yang luar biasa dan sempat buta ketika dilanjut usianya. Kenapa buta? Kita baca dalam tabaqat riwayat, beliau buta karena beliau menengok Jibril 2 kali. Maka hati-hati kita, jangan sampai menengok Jibril.
Kalaupun ingin menengok Jibril, siap-siaplah buta itu. Dua kali menengok Jibril sehingga tak tahan beliau menengok Jibril. Kok bisa buta pula menengok Jibril Ustaz? Iya, malaikat itu min nuraniyah. Malaikat itu cahaya. Cahaya kalau kita lama-lama memandang cahaya, coba saja matahari kita pandang. Matahari terbit kita pandang lama-lama matahari. Habis itu kita balikkan pandangan kita. Bisa jadi apa enggak? Apa nama itu? Kunang-kunang atau bahasa kita pun. Hah? Nah, kalau tak kita apa namanya? Kunang-kunang apa? Bahasa Indonesia nya pun. Kenang-kenang. Kenang-kenang. Hah? Kunang-kunang. Bahasa Indonesia kunang-kunang. Bahasa Jawa nya apa ke? Hah? Ah, sama you punya. Macam telah lama kita menang matahari, habis itu balikkan lagi kunang-kunang. Payah bahasanya itu kunang-kunang mata kita. Itu menengok matahari, menengok malaikat, lebih dahsyat nuraniyahnya. Cahaya yang dipantulkan oleh malaikat itu luar biasa, bisa pecah mata kita, tak sanggup mata memandangnya. Karena itulah Abdullah bin Abbas menyebabkan beliau buta ketika tuanya. Itu dia Abdullah bin Abbas. Abdullah bin Abbas ini juga lah orang yang pernah ditegur oleh orang karena melambatkan sholat. Ini orang yang tak paham ini. Orang yang tak mengerti, orang yang tak paham menyuruh beliau sholat. Jadi ceritanya dalam riwayat hadis dinukilkan ini. Beliau memberi pengajian di Masjidil Haram. Beliau ini sahibut tafsir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ahli tafsir. Sahabat Nabi di Masjidil Haram mengajarkan ilmu kepada para sahabat-sahabat sampai zuhur. Masuk zuhur, beliau belum salat, terus pengajian sampailah nak masuk pula waktu asar, beliau terus pengajian. Ada jemaah, kata jemaah, salu salu salu, salat 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 salat, tapi pelan-pelan. Ini kena enggak menyinggung ini, bukan baru mulai banyak nampak. Ustaz sedang ceramah, sedang menyeyu ceramah, salat, salat, karena jam dah bunyi, salat, salat, berani dia memberhentikan. Abdullah bin Abbas terdengar, man huwa, siapa orang itu? Siapa yang nyuruh saya salat? Tak ada pula yang berani, tapi ketika beliau lanjutkan, salat, 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 kata beliau. Akhirnya apa kata Abdullah bin Abbas? Engkau ajari aku tentang sunnah Nabi, kau ajari saya tentang sunnah Nabi. Kalian kira saya tak pernah menengok Nabi? Jadi kata Abdullah bin Abbas, kata sahabat yang lain, salat, salat dulu, baru nanti kalau nak melanjutkan, lanjutkan lagi. Kata Abdullah bin Abbas, saya pernah menengok Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjamak antara zuhur dan asar. Ini maka satu pendapat ada membolehkan kita jamak zuhur dan asar tu di rumah. Di majlis ilmu ada satu pendapat. Jadi kata dia, salat diulangnya balik. Maka Abdullah bin Abbas mengatakan, kau ajari aku tentang hadis Nabi. Tak kemungkin orang yang dekat dengan Nabi, nisbah daripada suku, nisbah daripada hubungan darah, orang yang terdekat sahabat, kau ajari aku tentang hadis Nabi. Akhirnya semuanya diam dan mengikut kepada Abdullah bin Abbas. Ini dah banyak kita tengok ini. Walaupun ada tamu kadang, kita tengok di masjid-masjid yang lain. Saya pernah tengok di lift, ada juga yang bilang, salat, ustaz ini sedang ceramah, sedang menyampaikan materi. Salat, 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 kata dia. Memang ustaz itu tak faham dia apa. Cuma kalau macam Abdullah bin Abbas pula kita sampaikan ke jemaah, faham saya hadis itu, faham saya. Dan pasti jemaah jawab, kan faham ustaz beda dengan kami, kata dia. Sudah pernah coba itu. Faham hadis itu, faham saya. Awal solat itu, bagusnya solat itu di awal waktu. Faham saya. Ya faham ustaz itu kan beda. Ustaz ya ustaz, kami beda pula, kata dia. Itu dah berawak cara mengaji. Jadi Abdullah bin Abbas ini sahabat terdekat Nabi SAW. Beliau memiliki suatu yang luar biasa, takwil. Takwilnya kencang karena dapat doa dari Nabi SAW. Qala Ibn Abbas wal muhaqqiqun wa ma'nahu awalam nu'ammirukum 60 sanah. Menurut Abdullah bin Abbas, patokan umur usia lanjut itu 60. 60 tahun itu termasuk usia lanjut. Maka kalau kita sudah berumur 60 tahun, jangan sampai menghabiskan umur dengan tidak beribadah kepada Allah. Wa yu'ayyiduhu al-hadis alladhi sanadkuruhu insyaallah. Akan kita bahas hadis ini, kata
Imam Nawawi. Bila ada satu pendapat maksud umur yang panjang itu 18 tahun, maka kita kalau sudah lewat umur 18 tahun itu tak boleh lagi kita untuk menyia-nyiakan umur kita. Ada satu pendapat lagi arba'in sanah, 40 tahun. Maka kalau orang sudah berumur 40 tahun, dia mesti harus menggunakan untuk ibadah kepada Allah. Tengok baginda Nabi umur berapa? 40 tahun diangkat menjadi Nabi. Berhenti Nabi dalam berusaha. Tidak begitu dihiraukan Nabi perdagangannya, usahanya, tidak. Tidak lagi tergiur dalam masalah itu. Beliau di umur 40 tahun beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan semua cara dia kerahkan sisa-sisa umurnya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa naqala an Ibnu Abbas aidan wa naqalu ahlan Madinah. Jadi kata Abdullah bin Abbas dinukilkan oleh sebagian ulama bahwa ahli Madinah, penduduk Madinah dahulu, idza kanu idza balagha ahaduhum 40 sanah tafarraqa lil ibadah, apabila mereka sudah sampai umur mereka kepada 40 tahun, maka mereka memfokuskan untuk ibadah. Nah, begitu dia. Jadi ada yang di sini mengatakan pendapat daripada Imam Malik, abtraktu, kata beliau, aku peroleh ahli ilmu bibaladina, di kampung kami, wahum yatrumunad dunia, orang-orang ahli ilmu di kampung kami, mereka tuh mencari dunia dan ilmu serta bercampur baur dengan manusia itu cuma sampai umur 40 tahun. Itu orang Madinah dulu. Sampai 40 tahun saja kita ini. Kalau sudah sampai umur mereka 40 tahun, mereka meninggalkan itu semua. Meninggalkan mencari dunia, meninggalkan bercampur baur, tapi dia cukup beribadah hatta yatihimul maut, sampai datang mati kepada mereka. Nah, macam tu dulu ahli Madinah. Jadi umur sampai 40, setelah 40 fokuskan kehidupan kita, umur yang tinggal, umur yang sisa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau umur 40 tahun dalam kacamata hadis berarti kita sudah tua, berarti sudah lanjut usia. Kalau di Indonesia yang lansia itu tahun berapa? Umur berapa? 60 ke atas itu lansia. Dalam kacamata fikih yang lansia itu 40 tahun ke atas. Jadi menurut nukilan Abdullah bin Abbas, berarti kalau sudah 40 tahun itu sudah sepuh tuh. Maka itulah kata dia di dalam riwayat hadis yang nukilkan dari Syekh Nadi Jum'ah. Kata beliau, siapa yang sudah manbalaga khamsina min umrihi, siapa yang sudah sampai umurnya 40 tahun dan dia tidak memakai tongkat, fahuwa minal mutakabbir, maka dia termasuk orang yang sombong. 50 tahun kalau tak pakai tongkat itu termasuk orang yang sombong. Nampaknya berlandaskan hadis ini nampaknya pemahaman. Nah, di situ nampaknya dia telah 50 nampaknya, tapi tak dia pakai tungkit, nah, sombong lah berarti. Banyak sombong penting kita. Itu dalam hadis itu. Tapi ada kaul pernah mengatakan hadis itu maudhu'. Tapi ada lagi mengatakan tidak sampai kepada maudhu', tapi banyak. Tapi intinya kalau dalam kacamata hadis ini kita tengok, patokan umur orang tua itu di umur 40 tahun. Maka oleh karena itu kita kalau sudah berumur 40 tahun berarti sudah tua namanya. Dan balagak juga lagi. Ini rambut yang jelas putih 40 tahun dicat pula dengan cat hitam ya. Itu tak serah untuk kamu ya. Hadis ini menjelaskan ini sudah tua katanya. 40 tahun itu jangan banyak tingkah lagi. Maka 40 tahun itu cukuplah, habiskan sisanya dari 40 tahun sampai mati. Itu aja kita baca. Besok akan kita sambung kembali insyaallah taala. Kali ini kita persilakan kepada guru kita yang mulia Ustazuna Syekhuna Kiai Muhammad Idrus Ramli. Judul pembahasan kita ini bid'ah hasanah dan salahul mursalah dalam pandangan usul fikih. Jadi siapkan pertanyaan, bid'ah hasanah ini macam mana bid'ah hasanah? Karena ada orang bilang bid'ah hasanah ini tak ada namanya bid'ah. Saya ingat itu ada ceramah salah seorang ustaz salafi di TV. Yang namanya bid'ah itu sesat. Emang ada sesat yang baik kata dia? Nah, itu kata dia. Emang ada sesat yang baik kata dia? Yang jelas sesat dia tak ada yang baik kata dia. Nah, nanti insyaAllah akan kita tunggu jabarannya daripada ustaz kita. Sama-sama kita ketahui, tengok di YouTube banyak kajian beliau. Dan beliau selalu hari ini dianggap orang bersih.
pandangan pendapat dengan Syed Adil Sirat. Alhamdulillah kita bisa mengadakan video di sini dan tengok komentar beliau terakhir. Beliau mengomentari tentang Harlah yang Muslimat NU. Muslimat NU ikhtilat, beliau juga mengomentari. Jadi beliau ini kita katakan lurus, tapi ingat yang bengkoknya tak ada. Orang kan kalau ada yang lurus berarti ada yang bengkok. NU garis lurus kemudian berarti ada NU garis bengkok. Itu tak ada. Tak ada NU, NU saja. Garis lurus itu kan orang-orang saja yang bilangnya garis lurus itu. Nah, kalau lurus saja nanti bahaya juga kita kan. Mesti ada beloknya, ada ke kiri, ada ke kanan. Kalau lurus itu masuk jurang nanti. Kita persilahkan kepada Kiai dengan waktu yang sepanjang-panjangnya. Tafadhal masyukur wa minallahi ta'ala wa'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Orang Nasoro kalau sudah senang beribadah
beribadah, merasakan manisnya beribadah. Dia meninggalkan kawin, meninggalkan cari harta, meninggalkan keduniaan, siang malam ibadah terus. Maka tabanana alaihi, kami tidak mewajibkan pada mereka, kami tidak menentukan pada mereka, tak mewajibkan. Ilah jelah ridwanillah, kecuali kalau mereka melakukan itu semata-mata mencari ridho Allah, gak apa-apa dilakukan walaupun gak wajib. Tapi ternyata fa'arohangga hakonya ya dia. Mereka tidak menjaga rahbaniyat itu dengan sebenar-benarnya menjaga. Artinya apa? Begitu mereka menjalankan rahbaniyat di pertengahan jalan, begitu merasakan manisnya dunia, merasakan manisnya kami, akhirnya rahbaniyat ditinggalkan, cari uang kami terus tak henti-henti. Ini yang dijelas. Nah, ini artinya apa? Rahbaniyat adalah bid'ah yang dibuat-buat oleh Nasara. Allah tidak mencela mereka walaupun tidak, karena mereka melakukan untuk mencari ridho Allah. Allah baru mencela mereka setelah mereka meninggalkan. Berarti ini bid'ah hasanah. Karena seandainya rahbaniyah ini bukan bid'ah hasanah, begitu melakukan langsung dicela. Allah itu kalau ada perbuatan tidak betul langsung dicela oleh Allah. Ternyata oleh Allah tidak dicela, Allah mencela mereka setelah mereka meninggalkan. Berarti kalau begitu bid'ah hasanah itu ada isyarat di dalam Al-Qur'an. Ini Al-Qur'an. Kalau di dalam hadis, tentang dalil bid'ah hasanah, karena orang-orang Wahabi ini ya yang tidak mau bid'ah hasanah, mereka bawa propaganda kembali kepada Al-Qur'an dan hadis. Tadi dalil Al-Qur'annya ada. Mereka menolak bid'ah hasanah, dalilnya Al-Qur'an, tapi dalilnya semua persoalan dalil Al-Qur'annya cuma satu. Yaitu ayat, sebagian ayat ya, sebagian ayat, ayat 3 surah Al-Maidah, Al-Yawma Akmaltu Lakum Dinakum. Itu aja. Ayat ini panjang, ada 7 baris atau berapa, tapi cuma sepotong aja. Al-Yawma Akmaltu Lakum Dinakum, pada hari ini aku sempurnakan bagimu agamamu. Nah, orang-orang Wahabi setiap bulan Ramadan awal umat Islam menggelar maulid, nanti mereka akan bilang haram, maulid gak boleh. Mengapa? Rasulullah dulu tak pernah adakan maulid. Kalau memang pernah adakan maulid, siapa ustadz yang suruh ceramah? Tak ada kan? Jadi ada ceramah waktu itu, kira-kira dianggap ada menceramah itu. Dan agama sudah sempurna, gak boleh ditambah-tambah. Wong sudah sempurna. Kalau tak percaya agama sempurna, dosa. Dalilnya, al-yawma akmaltu lakum. Nanti ada orang bulan rojab, Isra Mi'raj, haram. Mengapa? Rasulullah tak pernah merayakan Isra Mi'raj. Dan agama sudah sempurna. Kalau tak percaya agama sempurna, haram. Dalilnya, al-yawma akmaltu lakum. Ada orang meninggal, ada acara tahlil, haram. Mengapa? Rasulullah tak pernah bikin tahlil. Dan agama sudah boleh ditambah-tambah. Kalau tak percaya agama sempurna, dosa. Dalilnya al-yawma akmaltu lakum dinakum. Semuanya al-yawma akmaltu. Katanya kembali pada Quran. Kok cuma satu yang disampaikan? Enggak ada lagi. Padahal Imam Nawawi setiap bab ayatnya beda-beda. Ini mereka. Saya ceramah di depan mereka di Solo 2 tahun lalu, saya bilang, memang agama sudah sempurna, cuma otak kamu yang belum sempurna. Mengapa? Karena yang dimaksud kesempurnaan agama di sini bukan seperti yang kamu pahami. Kata para ulama, yang dimaksud kesempurnaan agama di sini artinya dalil-dalilnya yang sempurna, dan kamu belum tahu dalilnya. Agama sempurna, yang enggak sempurna kamu. Ini mereka. Karena dalil bid'ah hasanah juga ada di dalam Al-Qur'an. Lalu di dalam hadis, orang Wahabi ini juga propagandanya kembali kepada hadis. Tapi hadis yang disampaikan cuma satu, yaitu hadis Sahih Muslim. Yang Bukhari tidak pernah disampaikan. Hadis apa? Hadis kullu bid'atin dhalalah. Semua bid'ah adalah sesat. Ini hadisnya sahih. Nanti ada orang zikir keras setelah sholat, haram. Mengapa? Itu dilarang oleh Rasulullah. Dalilnya, kullu bid'atin dhalalah.
Nanti ada orang tahlil haram. Mengapa? Dilarang oleh Rasulullah. Dalilnya kullu bid'atin dhalalah. Maulid Nabi is apapun kullu bid'atin dhalalah. Loh, katanya kembali kepada hadis. Kok cuma satu hadisnya? Enggak ada lagi. Ini mereka. Kalau para ulama ahlus sunnah wal jamaah, hadis kullu bid'atin dhalalah itu juga digunakan. Tetapi kata Imam Nawawi yang mengarang kitab Riyadhus Shalihin ini, punya kitab namanya Syarah Shahih Muslim. Ketika menyampaikan hadis kullu bid'atin dhalalah, kata beliau, qauluhu sallallahu alaihi wasallam kullu bid'atin dhalalah hadza 'amun mahsus. Sabda Nabi, semua bid'ah itu sesat, ini adalah kalimat yang umum, tetapi jangkauan hukumnya dibatasi, tidak diberlakukan secara umum. Wal muradu biha walibul bidah. Yang dimaksud dengan sesat itu, kebanyakan bid'ah itu sesat, tetapi ada bid'ah yang tidak sesat. Jadi kebanyakan bid'ah itu yang banyak yang sesat, ada yang tidak sesat. Nah, yang kita lakukan itu tidak sesat. Biasanya ada yang bertanya, Pak Ustaz, kalau kebanyakan bid'ah sesat, kita yang tahu kok yang hasanah terus, mana yang sesat? Sepertinya lebih banyak yang tidak sesat. Salah, yang paling banyak yang sesat. Yang tidak sesat itu sedikit. Mengapa begitu? Umat Islam itu terpecah menjadi 73 golongan. Yang 72 ini pengikut bid'ah-bid'ah sesat. Yang satu adalah ahlus sunnah wal 73 dengan 1 lebih banyak mana? Lebih banyak 73. Di negara kita ini aliran sesat banyak sekali. Tahun 2009 saya mengadakan penelitian dengan kawan-kawan di Pondok Sidogiri. Ternyata sekitar 250 macam aliran sesat di negara kita. Tapi setelah saya keliling-keliling, mulai dari Sabang sampai Jayapura, saya pikir bukan 250, mungkin ada 2500. Banyak aliran sesat di negara kita. Jadi jangan dikira lebih banyak yang hasanah, lebih banyak yang tidak hasanah, yang sayyidah sebenarnya. Ini kata para ulama. Jadi kullu bid'atin dhalalah ini memang benar, cuma ini kalimat umum, tetapi jangkauan hukumnya dibatasi. Mengapa jangkauan hukumnya dibatasi? Kalau ini tidak dibatasi, akan bertentangan dengan dalil-dalil yang mengakui bid'ah hasanah. Salah satunya adalah ayat tadi, ayat surah Al-Hadid, warabbaniyah tadaw. Nah, kemudian kalau ada yang bertanya, kalau memang hadis kullu bid'atin dhalalah ini amun mahsus, dalil yang umum, tetapi jangkauan hukumnya dibatasi, lalu dalil yang membatasi mana? Kita kembali kepada Imam Nawawi lagi, karena tabarrukan bihi, bertabarruk dengan beliau. Di dalam Sahih Muslim ada hadis dari Sayyidina Jarir bin Abdullah Al-Bajali. Rasulullah SAW bersabda, man sanna fil Islam sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha ba'dahu min ghairi an yanqusa min ujurihim syai'. Barang siapa yang memulai di dalam Islam, namanya memulai berarti asalnya tak ada lalu ada, sunnatan sayyatan, sunnatan hasanatan, suatu perbuatan yang baik. Memulai perbuatan yang baik berarti bid'ah hasanah. Karena bid'ah itu secara bahasa memilah, ya, jadi sesuatu yang dilakukan tanmin ghairi mithalin sabaq, tanpa contoh sebelumnya. Ma'amila min ghairi mithalin sabaq, sesuatu yang dilakukan tanpa contoh sebelumnya, berarti bid'ah hasanah. Siapa yang memulai perbuatan yang baik, falahu ajruha, maka dia akan mendapatkan pahala perbuatan itu. Wa ajru man amila biha ba'dahu, dan pahala orang-orang yang melakukan sesudahnya, min ghairi an yanqusa min ujurihim syai', tanpa kurang sedikit pun dari pahala-pahala. Itu orang yang memulai perbuatan baik. Kemudian wa man sanna fil Islam sunnatan sayyatan, barang siapa yang memulai di dalam Islam, namanya memulai berarti asalnya tak ada lalu ada, sunnatan sayyatan, perbuatan yang jelek, berarti bid'ah sayyi'ah.
karena alaihi wizruha, maka dia akan menanggung dosanya. Wa wizru man amila biha min ba'di min ghairi an yanqusa minhu aw zalim syai'. Dan dosa-dosa orang-orang yang melakukan sesudahnya tanpa dikurangi sedikit pun dari dosa-dosa mereka. Nah, di dalam hadis ini berarti perbuatan baru dibagi dua. Ada perbuatan baru yang baik, ada perbuatan baru yang jelek. Kata Imam Nawawi di dalam Sahih Muslim ketika mensyarahkan ya, menjelaskan hadis ini, kata beliau, fihi al-hithu al-ibtida' bisunanil hasanah. Jadi hadis ini al-ibtida' bil khairat wa sanis sunanil hasanah. Hadis ini mengandung motivasi, dorongan untuk memulai kebaikan-kebaikan dan memulai perbuatan-perbuatan yang baik. Jadi perbuatan yang baik itu dianjurkan dimulai. Mengapa dianjurkan dimulai? Karena kalau dimulai, dia akan dapat pahala, dan orang-orang yang mengikuti sesudahnya, dia akan dapat kiriman pahala dari mereka. Karenanya ada kelompok yang mengatakan, ada kelompok ya, yang propagandanya apa namanya, pemurnian ajaran Islam. Itu tidak betul. Gak ada pemurnian ajaran Islam, itu gak ada. Yang betul bagaimana selama perbuatan itu baik, kita mulai, walaupun contohnya belum ada sebelumnya. Karena agama memang menganjurkan memulai perbuatan-perbuatan yang baik. Yang menganjurkan ini yang punya agama, yaitu baginda Rasulullah. Lalu kata Imam Nawawi, "Mutahdir min ikhtira'il abatil wal mustahbahat." Hadis ini bagian kalimat kedua, peringatan agar jangan sampai membuat-buat perkara-perkara yang batil, yang salah, yang tidak benar, dan memulai perbuatan-perbuatan yang buruk. Jadi begitu. Kemudian kata Imam Nawawi, di setelah itu Imam Nawawi berkata tentang hadis ini, wa fihi at-takhsis liqaulihi sallallahu alaihi wasallam kullu bid'atin dhalalah. Dan di dalam hadis ini ada pembatasan terhadap hadis baginda Nabi, semua bid'ah adalah sesat dan setiap sesat adalah masuk neraka. Kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin fitnah. Jadi hadis ini yang membatasi, hadis kullu bid'atin dhalalah, semua bid'ah itu sesat. Lalu hadis lain mengatakan perkara baru dibagi menjadi dua, kedua hadis ini harus dipadukan. Kedua-duanya harus saling diamalkan. Karena kedua-duanya ini diamalkan, maka memberikan kesimpulan, kata para ulama, Imam Asy-Syafi'i ya, diriwayatkan oleh Imam Abu Nu'aim dalam kitab Hilyatul Awliya, lalu oleh Imam Al-Baihaqi, muridnya Imam Al-Baihaqi di dalam kitab Manaqibus Syafi'i, Imam Syafi'i mengatakan, al-bid'atu bid'atan. Bid'ah itu ada dua macam, bid'atun mahmudah wa bid'atun madhmumah. Ada bid'ah yang terpuji, ada bid'ah yang tercela. Fama wafaqas sunnah wa huwa mahmud. Bid'ah yang sesuai dengan ajaran yang benar, sunnah di sini maksudnya bukan hadis. Sesuai dengan Al-Qur'an, dengan hadis, dengan ijma, dengan qiyas, dengan atsar, atsar sunnah. Bid'ah yang sesuai dengan ajaran yang benar itu terpuji. Wa ma khalaqas sunnah fa huwa mahmud. Bid'ah yang bertentangan dengan ajaran yang benar itu adalah tercela. Dalilnya mana? Kata Imam Syafi'i, wahtujja biha jaqali Umar bin Khattab. Dan itu dalilnya adalah perkataan Sayyidina Umar tentang sholat tarawih. Sayyidina Umar berkata, ni'matil bid'ah wa hadith. Sebaik-baik bid'ah adalah sholat tarawih. Jadi kata Sayyidina Umar, bid'ah itu ada bid'ah terbaik, yaitu sholat tarawih. Berarti sejak masanya sahabat sudah ada bid'ah yang baik. Nah, ada orang-orang baru mengatakan bid'ah tak ada yang baik. Lepandai siapa dia dengan para sahabat? Sahabat itu muridnya Rasulullah. Dia itu muridnya siapa? Jangan-jangan dia tak punya guru. Setelah kita tengok, ternyata memang tak punya guru. Makanya ilmu agama ini gak boleh dipahami sendiri. Dalam hal ilmu agama, orang itu harus punya guru. Ustadz Zulhendri dulu pernah belajar di Aceh. Lalu setelah ke Aceh, beliau ini ke Timur Tengah, ke Mesir, ke Saudi, kemana-mana istifadah. Ini namanya punya guru.
Kita nggak boleh mempelajari agama tanpa guru, nggak boleh, nggak boleh. Harus punya guru. Mengapa wajib punya guru di dalam Al-Quran? Fas'alu ahlan dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kamu kepada ahli dzikir. Ahli dzikir itu artinya ahli ilmu. In kuntum la ta'lamun. Kalau kamu tidak tahu. Orang yang tidak tahu hukum-hukum agama oleh Allah tidak diperintahkan cari sendiri di terjemahan Al-Quran. Sudah ada sekarang terjemahannya. Gak begitu, tapi disuruh ngaji kepada para ulama. Wajib belajar. Itu di dalam Al-Quran perintahnya bertanya kepada para ulama. Gak boleh. Para sahabat ini gurunya Rasulullah. Kemudian para ulama salaf, para tabi'in, gurunya para sahabat. Tabi'in-tabi'in, gurunya tabi'in. Tabak asbah orang tabiin, gurunya tabi tabiin. Tabak orang asbah, gurunya asbah. Tunggu sampai begitu. Makanya di dalam agama kita ini wajib bermalhab. Mengapa wajib bermalhab? Karena bermalhab ini yang menjaga sistem hubungan kita sebagai murid dengan guru-guru kita. Kalau kita ini bermalhab, berarti punya nasab. Nasabnya jelas. Kalau orang tak punya nasab, berarti dapat dari mana ya? Oke, dapat dari kebun. Wah, ini hasil kebun ini, nggak punya nasab. Lah, orang yang ajaran agamanya nggak punya guru, oh berarti dapat dari jalan. Nggak boleh, orang itu wajib punya guru. Mengapa wajib punya guru? Selain ayat tadi, di dalam hadis dikatakan Rasulullah SAW bersabda, "Manfassara al-Qur'an bi ra'yihi, falyatabawwa maq'adahu minan nar." Siapa yang menafsirkan Al-Quran dengan pendapatnya sendiri, maka bersiap-siaplah menempati tempat duduknya di neraka. Mengapa orang yang menafsirkan Al-Quran sendiri diancam masuk neraka? Karena dia tak punya guru. Ini artinya apa? Memahami ajaran agama wajib punya guru. Wajib. Dan gurunya jelas, kitab yang dibaca jelas. Jangan cuma ceramah-ceramah tapi tak ada kitabnya. Nanti dia ngarang sendiri. Tidak boleh, ustaz itu kalau belum tingkatan ulama mutabakir seperti dulu ditanya, dijawab sendiri tanpa dasar dari kitab-kitab fikih yang mutabakir, tidak boleh. Berdosa ya ustaz, yang bertanya juga dosa. Harus jelas kitabnya. Karena ini memang mansilah para ulama, kedudukan para ulama seperti itu. Kita ini wajib nasihat kepada para ulama. Kepada para ulama wajib berbuat baik. Artinya dalam urusan agama kita wajib merujuk kepada para ulama. Gak boleh, orang berfatwa sendiri gak boleh. Harus kembali kepada ulama. Mengapa gak boleh? Kalau berfatwa sendiri bukan ulama, misalnya saya. Saya ini oleh orang-orang dianggap ulama, dianggap alim. Tapi menurut saya ya, saya ini paham kitabnya Imam Nawawi semuanya sudah bagus. Paling saya ini bisa memahami kitab Imam Nawawi dengan betul. Ini sudah Masya Allah. Saya kalau ditanya hukum biasanya buka kitab atau diingat. Kalau udah ingat, udah sampaikan. Kapan-kapan saya jawab. Mengapa? Karena yang bukan ulama yang benar-benar ulama. Orang itu kalau bukan benar-benar ulama, lalu ditanya jawabannya dikira-kira benar dapat dosa. Wah, ingat saya macam begini, macam halal hukumnya. Benar dosa. Kalau salah dosanya dua kali lipat. Mengapa? Karena dia sesat, menyesatkan orang. Itu kalau jawaban tidak merujuk kepada para ulama. Kalau para ulama macam Imam Nawawi, Imam Syafi'i ya guru, Imam Suyuti, Imam Hajar, Imam Al-Rawi, Imam. Karena mereka ini memang benar-benar ulama. Ketika beliau ditanya, jawabannya salah, dapat satu pahala. Kalau jawabannya benar, dapat dua pahala. Yang ikut dapat pahala itu. Makanya kita di dalam kembali kepada Al-Quran dan Hadis harus mengikuti manhaj para ulama. Dan para ulama mengatakan bid'ah itu dibagi dua. Ada bid'ah hasanah, ada bid'ah sayyi'ah. Itu harus kita akui. Karena bid'ah hasanah, bid'ah sayyi'ah ini paduan antara ayat Al-Quran dan sekian banyak hadis, bukan cuma satu hadis. Ini yang perlu kita paham. Kemudian poin yang kedua yang juga perlu kita tahu. Walaupun para ulama ini seringkali berbicara bid'ah hasanah, amalan kita yang bid'ah hasanah itu sedikit. Dan yang dianggap amalan kita yang bid'ah hasanah itu sedikit. Sebagian besar yang kita lakukan sebenarnya bukan bid'ah tetapi sunnah. Cuma karena kita gak tahu,
Lalu orang-orang Wahabi yang suka membid'ahkan juga gak tahu pula. Itu bid'ah. Akhirnya kita jangan-jangan bid'ah ini. Lalu kata Ustaz, oh bid'ah hasanah. Padahal bukan bid'ah, itu sunnah. Contoh ya, yang dikira-kira bid'ah, zikir nyaring setelah sholat. Ini kalau orang-orang Wahabi gak ada zikir nyaring, karena mereka ingin segera turun. Tak macam ini. Ketika kita ini zikir nyaring, kata mereka, bid'ah itu, mengapa bid'ah? Rasulullah tak pernah zikir nyaring. Loh kok tahu kamu gak pernah? Kamu hidup kapan? Loh yang benar gimana? Rasulullah itu kalau jadi imam sholat, selepas sholat zikirnya paling nyaring. Itu zikir Rasulullah. Karena Rasulullah SAW idza syarafa minal maktubah yaqul bi shawmihi al-akhir. Rasulullah itu kalau habis sholat berzikir dengan suara yang paling nyaring. La ilaha illallah wahdahu la syarika. Jadi palingnya Rasulullah itu kalau zikir. Karena Rasulullah ini zikirnya nyaring, para sahabat itu hafal semua apa saja yang dibaca oleh Rasulullah lepas sholat. Coba Rasulullah zikirnya cuma begini, gak ada yang tahu. Coba imam kita yang zikirnya cuma gini, tanya sama jamaah, itu imamnya baca apa ya? Gak tahu. Karena imamnya cuma komat kamin, jamaahnya tak tahu. Begitu hadis ini kita sampaikan, kata Wahabi, oh ya gak apa-apa kalau begitu imamnya gak apa-apa nyari, tapi jamaahnya gak boleh. Kenapa? Gak ada dulu masalah Rasulullah. Loh kamu hidup kapan? Kok sudah tahu? Yang benar gimana? Sejak masa Rasulullah, para sahabat itu kalau zikir nyari pula. Nah hadisnya mana? Loh kamu minta kitab hadis apa? Karena ini semua kitab hadis Bukhari, Muslim, Mudawud, Tirmidzi, Nasa'i, Ibnu Majah, Ahmad. Semuanya ada semua ini. Ada semua. Kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhu mengatakan inna raf'a shawt bin dzikri hina yansharifu an-nas min al-maktubah kana 'ala ahdi an-nabi sallallahu alaihi wasallam. Menyaringkan suara dengan zikir ketika orang-orang selesai sholat maktubah itu berlaku pada masa Nabi SAW. Jadi pada masa Nabi, imamnya zikirnya suara paling nyaring, jamaahnya juga pakai suaranya. Loh mananya yang bid'ah, kok kamu bid'ah-bid'ahkan? Kamu mau turun itu. Kok kamu mau turun lalu zikirnya pelan-pelan? Kalau zikirnya pelan-pelan, biasanya jamaah yang satu dengan yang lain saling tolak-tolak. Mana ada yang berdiri dan turun duluan? Begitu ada yang berdiri turun duluan, lalu turun berjamaah bersama imamnya. Tapi kalau zikirnya nyaring, zikirnya panjang-panjang, ini imam jamaahnya mau pergi gak enak sama imam, apalagi jamaahnya sedikit tinggal satu. Ini kalau pergi imamnya gak nyaring zikirnya, kasihan zikir sendiri. Akhirnya jamaahnya menemenin. Dan ini dapat pahala semua karena di dalam hadis man dalla ala khairin falahu mithlu ajri fa'ili. Siapa yang menunjukkan pada kebaikan menjadi penyebab kebaikan, maka dia dapat pahala seperti yang melakukan. Jadi zikir nyaring setelah sholat itu bukan bid'ah, tetapi memang berlaku sejak masa Rasulullah. Ini contoh lagi. Contoh lagi yang dianggap tahlil. Ini oleh orang-orang mereka, orang apa namanya ini? Yang tadi. Orang salafi apa apa? Ada salafi. Salafi apa dua lapi? Salafi itu artinya salah pikir. Karena enggak mau ngaji. Kalau ngaji enggak pakai kitab Riyadhus Shalihin. Tahlil itu katanya enggak ada zaman Rasulullah. Loh kamu kok tahu? Tahlil itu artinya bacaan zikir, pahalanya untuk membantu orang yang meninggal. Itu yang melakukan pertama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam kitab hadis riwayat Imam Ahmad, Imam Al-Baihaqi, Imam At-Tabarani dan ulama-ulama yang lain dari sahabat Jabir bin Abdullah Ash-Shari radhiyallahu anhu. Kharajna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ila Sa'd bin Mu'adh wa Mawadi. Kami berangkat bersama baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menuju kediaman Sa'd bin Mu'adh ketika beliau meninggal dunia. Falamma shalla alaihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa dufina
Thumma dufina wa subiya 'alaihi turab. Setelah Sa'd bin Mu'adz ini disolatkan oleh Rasulullah, lalu dimakamkan, makamnya diratakan dengan tanah. Jalasa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah masih duduk-duduk di atas kuburannya. Biasanya Rasulullah langsung pergi, itu masih duduk. Faqala subhanallah qawilan. Lalu Rasulullah membaca subhanallah dalam masa yang lama. Subhanallah, 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 subhanallah. Fasabbahna ma'ani. Karena Rasulullah baca subhanallah, kita semua juga baca subhanallah. Lalu Rasulullah baca Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Fakabbarna ma'ani. Karena Rasulullah baca Allahu Akbar, kita juga baca Allahu Akbar. Dalam satu riwayat Rasulullah baca la ilaha illallah. Para sahabat ikut baca. Setelah lama Rasulullah berhenti, para sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, mana katusabbih fatukabbir?" Rasulullah, "Engkau ada apa? Tadi tak seperti biasanya baca subhanallah, baca Allahu Akbar." Apa jawaban Rasulullah? Rasulullah menjawab, "Laqad tadayyaqa 'ala hadzal 'abdi shalih qabruhu." Hamba Allah yang soleh ini tadi benar-benar dihimpit oleh kuburannya. Orang soleh dihimpit oleh kuburannya. Karena itu saya baca zikir hatta yufarrijallahu an, hingga Allah melepaskan orang ini dari himpitan itu. Kata para ulama, dengan begitu berarti bacaan zikir untuk orang mati bermanfaat bagi orang mati. Kalau dia dihimpit akan dilepas. Kalau ada dosa akan diampuni. Kalau dia diazab akan diringankan. Ini Sa'd bin Mu'adz ini orang soleh. Kata Rasulullah orang soleh. Dan dari solehnya ketika beliau meninggal, Rasulullah bersabda, "Ihtazzal 'arsyu li mauti Sa'd." Arsy bergoncang karena meninggalnya Sa'd. Mengapa bergoncang? Kata para ulama, karena Sa'd bin Mu'adz ini orang soleh. Sahabat terkemuka, Arsy ini merasa senang karena akan kedatangan arwahnya Sa'd. Innal abrar lafi 'aliyyin, orang-orang yang baik itu arwahnya tempatnya di tempat yang tinggi, di Arsy. Orang itu kalau senang, orang itu kalau akan kedatangan orang yang disenangi, kira-kira banyak gerak apa dia? Banyak gerak. Anaknya yang mondok di Aceh, yang belajar di Jakarta mau pulang. Bagi Pak Tifun, "Ya, saya mau pulang." Teleponnya dipegang terus sama ayahnya, sama mamanya. "Dapat 1 jam, kamu sudah masuk airport apa belum?" "Oh sudah, ini masuknya." "Dapat 1/2 jam, ya apa sudah check in?" "Ya sudah." "Dapat 2 jam setengah ditelepon lagi, karena dari Jakarta ke sini kan cuma 1 jam 15. Ini kok tak datang-datang, kamu pesawatnya jatuh di mana?" "Delay ya, karena ini tiketnya murah, makanya delay." Sama Malaysia diberikan yang murah, makanya agak sulit. Contoh ya. Artinya apa? Orang itu kalau akan didatangi orang yang disenangi, biasanya selalu gerak. Senang. Nah, Arsy girang ya. Arsy ini ketika Sa'd bin Mu'adz girang karena arwahnya akan datang. Walaupun begitu, ternyata ketika dimakamkan dihimpit oleh kuburan. Sa'd bin Mu'adz ini yang mensolatkan jenazahnya Rasulullah. Orangnya soleh. Kita ini yang mensolatkan nanti siapa? Khawatir ustadznya lagi undangan keluar. Susah. Ustadznya, ustadz suruh dicari, gak ada undangan. Ya Allah, ini ayah meninggal malam undangan. Akhirnya yang mensolatkan bukan ustadz, setengah ustadz. Ya gak apa-apalah, yang penting ada ustadznya walaupun setengah-setengah. Ini Sa'd bin Mu'adz ini orangnya soleh, yang mensolatkan Rasulullah. Masih sahabat lagi. Arwahnya disenangi oleh Arsy, masih dihimpit. Kalau kita ini kira-kira dihimpit apa enggak kita ini? Karena enggak ada yang bilang soleh. Yang mensolatkan yang pasti bukan Rasulullah lah. Ya Arsy yang mungkin ya. Mungkin enggak gembira juga lah kita berikan. Apa aja yang bisa diandalkan amal kita? Kira-kira begitu. Lo terus gak mau dibacakan tahlil, ya tambah susah di akhirat. Makanya tahlil itu sebenarnya yang bagus dibaca di kuburan.
Cuma kita ini kalau dibaca di kuburan, kan kita ini mau kerja, mau apa, kemudian keluarga duka cita juga ingin bersedekah ala kadarnya, maka bacanya malam-malam, habis baca zikir, baca tahlilnya. Jadi artinya apa? Baca zikir untuk orang mati yang pertama kali melakukan Rasulullah. Dan para ulama ini menyusun bacaan-bacaan zikir itu diambil dari daripada sekian banyak dalil. Bukan tidak ada dalilnya. Yang bilang tidak ada dalilnya, lalu dia bilang ini bid'ah, yang namanya bid'ah sesat, itu yang tidak tahu dalil. Dalilnya cuma satu aja, tidak ada lagi. Ini mereka. Saya pernah dialog dengan mereka di Balikpapan. Mereka bilang, kamu ikut siapa? Kita ikut ahli hadis, kiai. Mana hadisnya? Pun lebih katin bolala. Masa ahli hadis, hadisnya cuma satu? Hadis itu lalu satu itu. Ini mereka. Artinya apa? Walaupun para ulama sering berbicara bid'ah, tapi sebenarnya tak banyak bid'ah yang kita lakukan. Sebagian besar itu justru ada contoh-contoh dari sunnahnya. Nah ini apa diteruskan atau gimana? Terus. Kalau karena kemarin panitia bisik-bisik paling lama setengah tujuh Pak Kiai. Ya mulai tadi tolak-tolak aja. Aku sih protes. Tapi sudah ngaji ya, Abdullah bin Abbas. Oh, tapi sudah ngaji ya, Abdullah bin Abbas itu sampai asar mestinya. Jadi kalau ikut hadisnya Ustaz tadi, mestinya sampai asar nantinya. Kalau meramalkan itu, nanti sholat duhur asarnya jam akhir. Ya mungkin jam 9 pada ngantuk semua. Ustaznya juga ngantuk. Ini yang masalah tahlil. Kemudian juga masalah selain masalah tahlil, masalah yasinan. Yasinan itu bukan bid'ah. Kalau sama dengan tahlil kan ya. Mengapa bukan bid'ah? Ini zikir bersama. Zikir bersama itu memang dianjurkan di dalam kitab-kitab hadis. Rasulullah melakukan dan menganjurkan zikir bersama. Apakah yasin termasuk zikir? Yasin itu termasuk zikir. Karena Al-Qur'an memang berzikir, inna nahnu nazzalna adz-dzikra. Zikir itu artinya Al-Qur'an. Karena kalau dibaca menjadi zikir, dan Al-Qur'an kalau disampaikan menjadi peringatan. Itu zikir. Jadi yasinan itu memang ada dalilnya. Dan dibaca tiap malam. Cuma biasanya orang-orang yasinan malam Jumat ya. Malam Jumat apa malam Selasa? Malam Jumat. Orang-orang Wahabi biasanya protes, kenapa baca Yasin? Loh kamu baca apa? Gak baca. Loh orang yang baca yang diprotes, dia gak baca. Loh terus maunya kamu apa? Loh kenapa gak baca Kahfi? Ya Kahfi kita juga baca, cuma baca sendiri-sendiri. Kalau Yasin ini, mengapa baca Yasin tiap malam Jumat? Yasin ini dianjurkan dibaca tiap malam. Ada surah-surah yang dianjurkan dibaca tiap malam. Surah Yasin kalau dibaca tiap malam dosanya diampuni oleh Allah. Kalau dosanya diampuni urusannya dimudahkan. Kemudian surah Waqiah dianjurkan dibaca tiap malam. Kalau dibaca tiap malam tidak akan susah urusan ekonomi. Ekonominya lancar. Lalu surah Tabarok dianjurkan dibaca tiap malam. Karena kalau mati tidak ada fitnah kubur. Gak kena azab kubur. Dan surah Tabarok ini juga melancarkan rezeki. Surah Ad-Dukhan dianjurkan dibaca tiap malam. Karena kalau dibaca tiap malam, selain dosanya diampuni, tidak akan pernah susah. Li'izalatil umum, ini surah Ad-Dukhan. Ini di antara surah-surah yang dianjurkan. Cuma Yasin, untuk kumpul-kumpul, kita baca tiap malam Jumat. Mengapa ada malam Jumat? Biasanya ada makan malam. Kalau Yasinan. Mengapa? Karena kita ini ada tradisi sedekah makanan. Mengapa kita ini ada tradisi sedekah makanan? Sedekah makanan ini termasuk ibadah paling afdal. Rasulullah SAW pernah ditanya, ya Rasulullah, ayyul Islam ya khair. Hadisnya Bukhari Muslim. Amalan apa di dalam Islam yang paling baik? Jawaban beliau, tut'imut ta'am. Kamu kasih makanan kepada orang. Dianggap paling baik. Orang-orang Wahabi bilang, sudahlah, kalau ada keluarganya meninggal, jangan ada makan-makan. Apa? Ya, bangun masjid, bangun madrasah atau apa? Loh, suruh bangun masjid. Bangun masjid itu biayanya besar. Kalau masih makan, nasi makan ringan. Gak semua orang mampu kalau bangun masjid. Iya, kalau masjid
belum ada, masjidnya sudah ada. Ini mereka, mereka itu suruh bangun masjid. Memangnya mau bangun masjid, masjidnya kamu. Karena memang sedekah makanan walaupun ringan pahalanya besar. Kata Sayyidina Ali bin Abi Thalib dalam riwayat Imam Ibnu Abi Dunya dalam kitab Al-Ikhwah, Sayyidina Ali berkata, "Ana ajma'u ikhwani 'ala sha'in aw sha'in. Ahabbu ilayya min an akhruja ila suqikum fa utiqa nasanatan." Seandainya aku mengundang sahabat-sahabatku pada satu sok makanan atau dua sok makanan. Beras itu satu sok, di soknya zakat fitrah. 2 kilo 6 on atau 7 on. Kalau orang Pekanbaru, 1 kilo itu cukup makan berapa orang? Berapa? 8 orang ya. Kalau 1 kilo 8 orang, berarti kalau 3 kilo 24 ya. Kalau 6 kilo 2 sok, berarti 50. Jadi dalam kata Sayyidina Ali, seandainya saya mengundang 25 atau 50 orang pada makanan, itu lebih aku senangi daripada saya aku pergi ke pasar lalu membeli budak hamba saya lalu aku merdekakan. Artinya apa? Pahala nasi makan lebih afdol daripada memerdekakan budak. Lebih afdol. Padahal budak sekarang gak ada, dan kalaupun ada harganya mahal. Mungkin seharga 3 kilofat. Ternyata ngasih makan 25-50 orang dan sama dengan sedekah 3 kilofat. Jangan dikira ngasih makan ini ringan. Karena kalau kita ini ngasih makan, ini semakin akrab dengan orang silaturahmi. Kalau semakin akrab, persaudaraan ini semakin kuat. Dan umat Islam ini perlu persaudaraan yang kuat. Tidak boleh bermusuhan. Perlu. Kalau sudah semakin kuat, kan tahu pasti sih. Ada tetangganya mungkin punya anak gadis yang belum laku. Tetangganya satunya laki-laki. Kok di sana ada? Lo kok tahu tadi malam ya sih? Ini kalau ada yang sana. Kalau kita gak tahu dengan tetangga, kita gak tahu tetangga kita ada masalah yang butuh bantuan. Ini namanya silaturahmi, namanya memang dianjurkan di dalam agama. Ini ngasih makan, ini yang pertama. Jadi jangan dikira ngasih makan itu gak ada pahalanya. Kemudian yang kedua ya, orang yang senang ngasih makan pertanda amal ibadahnya diterima oleh Allah. Rasulullah pernah ditanya, "Ma birrul haji ya Rasulullah? Apa tanda-tanda haji mabrur wahai Rasulullah?" Haji yang diterima, dosanya diampuni, orangnya dijamin masuk surga, diridhoi oleh Allah. Rasulullah menjawab, "Iqimul kalam wa iqamta." Orang haji mabrur itu setelah pulang dari tanah suci, kalau berbicara dengan orang lain itu indah didengar, gak gampang membid'ahkan, mengkafirkan. Kalau orang suka membid'ahkan, menyesatkan, indah apa gak indah suaranya? Gak indah, bikin panas telinga. Wa iqamta, dan senang ngasih makan. Artinya apa? Orang senang ngasih makan pertanda amal ibadahnya diterima. Kita alhamdulillah termasuk orang yang senang ngasih makan. Yang ketiga, orang yang senang ngasih makan itu hatinya lembut, tidak keras. Karena di dalam hadis sahih, "Anna rajulan yashku ila Nabi sallallahu alaihi wasallam qasbata qalbi." Seorang laki-laki mengaku kepada baginda Nabi, hatinya keras. Rasulullah, hati saya ini keras. Kalau ada nasihat masuk dari telinga yang kanan, langsung pergi dari yang kiri. Kalau ada sumbangan terasa berat. Kalau bawa uang 50 ribu ke masjid, lalu ada modal amal, rasanya besar sekali 50 ribu. Padahal kalau pergi ke Indomaret atau ke mall kecil sekali. Ini berarti hatinya kalau 50 ribu kalau dibawa ke pasar banyak apa sedikit? Sedikit. Kalau dibawa ke masjid banyak. Pertanda hati agak keras. Lalu ini masuk surga. Murah amat surganya. Nah, maka bagaimana kata Rasulullah, "Idza aradta an yalina qalbu." Kalau kamu menginginkan hati kamu menjadi lembut, fa'atim miskina. Kamu yang senang kasih makan orang miskin, wa'sah al-yatim, dan usap kepala anak yatim.
berarti mengusap apa? Ngasih makan orang miskin itu dapat melembutkan hati. Mungkin karena bangsa kita ini senang kenduri, senang ngasih makan dari dulu sebelum Islam, hatinya lembut-lembut. Begitu para ulama berdakwah kepada bangsa kita ini berbondong-bondong masuk Islam karena hatinya sudah lembut. Mengusap kepala anak yatim juga melembutkan hati, dapat menunaikan hajat. Dalam sebagian hadis, kamu terima hajat, kamu akan memperoleh hajat kamu. Mengusap kepala anak yatim. Biasanya kalau di Jawa, mengusap kepala anak yatim itu acara Muharram. Sebelum Muharram. Di sini kapan? Sama ya. Sebagian ada yang Ramadan. Tapi juga jangan cuma diusap, karena usapan itu artinya simbol kasih sayang. Namanya menyayangi bukan cuma mengusap. Kalau cuma mengusap, lalu yang mengusap satu masjid panas kepalanya. Jadi setelah diusap ya, setelah diusap dompetnya di, lalu dikasih itu namanya menyayangi. Kalau terlampau keras sekali atau hajatnya juga berat, ngusapnya jangan satu kali dalam satu tahun. Gimana? Yang sering-sering lah. Caranya bagaimana? Kalau ingin ngusapnya sering-sering, bisa dengan mengadopsi anaknya atau menikahi mamanya. Insya Allah kalau ini dilakukan, insya Allah sering mengusap. Cuma nanti mamanya yang di rumah keras juga. Mamanya sudah ikut musafir juga. Kamu gak suka musaf anak yatim, makanya keras kamu. Insya Allah nanti kalau saling musaf-musaf ini jadi lembut. Karena itu simbol kelembutan. Nah artinya apa? Tradisi makan-makan itu bukan ajaran bid'ah, bukan ajaran Hindu. Tetapi memang ini memang sangat dianjurkan di dalam ajaran Islam. Jangan dikira ngasih makan gak ada pahalanya. Ngasih makan ini dapat menghapus dosa besar. Imam Ibnu Hibban di dalam sahihnya, hadisnya sahih, meriwayatkan dari Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bercerita, dulu pada masa Bani Israil ada seorang laki-laki, seorang abid ahli ibadah. Selama 60 tahun tidak pernah keluar-keluar dari tempat ibadahnya. Kalau siang berpuasa, malam baca kitab dan berdoa pada Allah. Siang malam. Setelah dapat 60 tahun, ada hujan. Begitu ada hujan, tanam-tanaman tumbuh menghijau. Melihat tumbuh-tumbuhan hijau, ahli ibadah ini berpikir, coba saya ini keluar dari tempat ibadah ini, lalu saya berzikir di antara daun-daun hijau itu untuk bersyukur kepada Allah, mungkin lebih afdal. Akhirnya orang ini keluar dari tempat ibadahnya membawa bekal 2 potong roti. Pada waktu berjalan sambil berzikir, di perjalanan dia berjumpa dengan seorang perempuan. Lalu saling menyapa. Saling menyapa, ngobrol lama-lama akhirnya terjerumus dalam perzinahan. Setelah berzina, ahli ibadah ini menyesal. Karena merasa takut, merasa malu kepada Allah, akhirnya pingsan. Dari menyesalnya sampai pingsan. Ibadah lamanya 60 tahun, kok tahu-tahu begini loh sampai pingsan. Setelah siuman dari pingsan, sadar mencari air. Ada genangan air tidak jauh dari situ, dia pergi ke sana untuk mandi. Ketika sedang mandi besar, datanglah seorang pengemis meminta-minta. Lalu kata ahli ibadah ini, saya gak punya apa-apa, uang gak ada. Tapi kalau kamu mau itu ada 2 potong roti, kamu gak mau. Kamu makan aja roti. Biar saya gak apa-apa. Setelah itu orang ini meninggal, ahli ibadah. Begitu orang ini meninggal, 2 malaikat datang. Satunya malaikat surga, satunya malaikat neraka. Kata yang malaikat surga, ini bagian saya. Loh kenapa? Ini 60 tahun ibadah, gak keluar-keluar. Ini masuk surga. Kata yang malaikat neraka, ini punya saya. Karena tadi sebelum mati berzina. Karena 2 malaikat ini berdebat, akhirnya amalnya ditimbang. Pahala ibadah 60 tahun, zina 1 kali. Begitu ditimbang, langsung anjlok, langsung dibor. Ibadahnya terhapus semua. Karena dosa zina 1 kali. Itu hebatnya zina. Ibadah 60 tahun bisa habis.
Na'udzubillah min. Nah ini kata malaikat neraka, ini punya saya, ini pahala ibadahnya harus. Lalu kata malaikat surga, maaf, tadi sebelum mati dia sedekah roti. Coba timbang lagi, ini hadisnya sahih. Akhirnya dua potong roti ditimbang lagi. Begitu ditimbang, amal kebaikannya langsung berat. Ternyata dosa zinanya menjadi ringan dan diampuni oleh Allah. Nah, ini dosa zinanya diampuni oleh Allah karena sedekah dua potong. Akhirnya orang ini masuk surga. Ini artinya apa? Sedekah makanan walaupun cuma dua potong roti itu dapat menghapus dosa. Yang penting orangnya ikhlas dan dari jalan yang halal, bukan hasil korupsi, bukan hasil pil, bukan sedekah dari calon, dari kehalang atau dari apa, karena itu termasuk isbah. Nanti ini nanti ada sedekah makan dari saya, dari mana? Ada rezeki dari Allah, menghasilkan pada hasil korupsi. Bukan dari itu, memang hasil dari proses sedekah. Kira-kira kalau ada yasinan atau ada takhil yang disedekahkan rotinya berapa potong? Bukan cuma dua potong kambingnya, dua potong. Dua potong kambing ini berarti luar biasa. Kemudian di dalam acara yasin dan tahlilan juga ada sedekah minuman. Dalam kitab Riyadhus Shalihin, Imam Nawawi meriwayatkan hadisnya sahih riwayat Muslim. Ada seorang pelacur siang-siang pulang, pelacur itu kerjanya malam. Ya, kerjanya malam hari. Kalau siang dia istirahat. Jadi siang-siang dia pulang dari tempat kerja. Di perjalanan karena haus dia turun ke sumur. Dulu sumur itu di Arab tidak pakai timba karena nggak ada tali, nggak ada timba panjang. Jadi biasanya ada tangga untuk turun ke bawah. Dia turun ke bawah minum. Begitu naik ke atas, ternyata di atas ada anjing yang melet-melet, yang lidahnya itu menjulur-julur karena kehausan. Karena pelacur ini merasa kasihan, dia turun ke bawah. Sepatunya dibuka untuk ambil air. Naik ke atas, lalu anjing ini dia kasih minum. Gara-gara ngasih minum anjing, orang ini setelah itu meninggal dunia, dosanya diampuni oleh Allah. Padahal cuma ngasih minum anjing itu adalah hewan najis. Ada yang pernah ngasih minum anjing? Kalau di Riau nggak ada anjing kehausan karena air di mana-mana, sama dengan di Jawa itu anjing, apalagi yang dikasih minum itu umat Islam, umatnya Rasulullah, apalagi yang dikasih minum ada ustadznya. Jangan dikira karena umatnya Rasulullah itu umat yang mulia, umat yang baik. Umatnya Rasulullah itu gak boleh dilecehkan, gak boleh diremeh-remehkan umatnya Rasulullah. Apalagi disyirik-syirikkan, dikafir-kafirkan, salah itu. Umatnya Rasulullah ini gak sembarang umat, tapi umat pilihan. Nasi minum anjing saja, dosa pelacur bisa diampuni. Apalagi nasi minum umatnya Rasulullah. Saya habis ceramah seperti ini di Malaysia, langsung tiap hari antri orang ajak makan. Sampai gak kuat makan, makanya itu apa? Ya kita ini katanya ada hadis nasi makan. Tapi juga jangan makannya aja, ibadahnya lakuin juga, karena hadis itu banyak. Ada orang begitu. Karena kalau makan ini ya Masya Allah lah. Ini beberapa poin yang perlu saya sampaikan. Artinya apa? Kalau ada ustaz-ustaz baru membid'ah-bid'ahkan, melarang-larang amalan-amalan yang kita terima dari ulama-ulama dulu, gak perlu didengar, tidak perlu didengung. Karena apa yang kita terima dari ulama-ulama dulu, dalilnya ada semua. Kalaupun kita belum tahu itu, bahkan karena tidak ada, ustaz baca kitab belum sampai ke sana. Wong bacanya cuma seminggu sekali kok, mau cepat hatam. Ya kalau ingin cepat hatam, ya tiap hari belajar pada beliau, datang ke tempatnya. Tapi gak apa-apalah, yang penting kita gak perlu ragu-ragu dengan amalan-amalan islami yang kita wariskan dari ulama-ulama dulu. Semuanya ada dalil-dalilnya. Ini barangkali karena ini banyak soalan, banyak pertanyaan, maka mungkin sampai di sini dulu, nanti kita lanjutkan nanti.
Ustaz Al-Fadhil Al-Dr. Zulhadi. Terima kasih, ya, jazakallahu khair. Terima kasih banyak. Mudah-mudahan apa yang disampaikan menambah istifadah ilmu kepada kita. Silakan Ustaz. Ada pertanyaan, ya. Assalamualaikum. Jadi kenapa panser atau absurd sering melakukan hal-hal yang kontroversial seperti mengamankan gereja, merasa paling NKRI dan melarang ceramah pusat Ustaz Jawa? Syukuran bagi wassalam. Panser itu sebenarnya orang baik, orangnya ikhlas, ekonominya rata-rata menengah ke bawah. Saya tahu kemana-mana sering mereka jawab. Cuma karena belakangan yang duduk di pimpinan itu kurang naik, akhirnya anak buahnya ikut pimpinan. Karenanya kalau pilih pimpinan yang baik. Nah, ini ya, Pak Ser jangan dimusuhi. Karena ini ya, karena pimpinannya. Karena kita harus ingat, dulu yang menghabiskan nikah itu Pak Ser. Dan bangsa itu saudara kita juga. Kita doakan mudah-mudahan bangsa dapat pimpinan yang baik. Atau pimpinan yang ada hatinya dilembutkan oleh Allah. Kita doakan begitu. Bagi apa hukum salat berjamaah di masjid orang yang akidahnya Wahabi? Kami di Pekan Baru ini ada masjid besar yang punyanya, yang punya mereka. Jadi bagaimana hukum salat di masjid mereka? Kalau sholatnya sendirian sama dengan sholat di tempat lain. Tapi kalau bermakmum kepada mereka hukumnya makruh. Jadi bermakmum kepada imam yang beda akidah itu hukumnya makruh. Mengapa makruh? Karena biasanya tidak khusyuk. Menghilangkan khusyuk. Saya pernah ya pulang dari ceramah dulu naik bis sampai di Surabaya terminal sholat subuh. Ternyata imamnya enggak baca basmalah, langsung alhamdulillah enggak baca qunut. Pikiran itu marah. Makanya kata para ulama, wa yukrahul iqtida bi fasiqin wa mubtadi'in. Dan makruh bermakmum dengan orang fasik dan orang ahli bid'ah. Mengapa? Pikiran enggak enak. Oh, kita ini kan maunya kan senang pada Allah, malah marah-marah dalam salat. Ya kalau enggak marah ya berarti sudah hilang sensitivitas, kelirohnya kurang. Kalau sama orang beda akidah tidak ada keliroh. Orang itu kan harus ada, bukan? Harus ada miroh pada agama. Orang beda akidah tidak ada miroh, apalagi orang beda agama. Jangan dibalik, nanti kalau sesama muslim agak kelas. Pada yang apa tadi pertanyaan pertama malah dijaga. Kalau menikahkan anak dengan orang Wahabi bagaimana? Tadi kan sholat di masjid mereka, sekarang menikahkan anak dengan mereka. Menikahkan anak dengan orang ahli bid'ah, sebagian ulama mengatakan makruh, sebagian ulama mengatakan haram. Walaupun sah, makruh atau haram. Ya mungkin ya, kalau anak mereka yang perempuan cantik, makruh lah. Kalau sama-sama jelek, kalau kita juga banyak kok. Ngapain kita di sana? Tidak ada begitu. Ustaz, apakah Ibnu Taimiyah itu mujassimah? Kalau menurut para ulama kita, Ibnu Taimiyah ini termasuk salah satu tokoh mujassimah. Di dalam kitab-kitabnya memang apa banyak isyarat ya, sebagian terang-terangan menjisimkan Allah. Salafi memahami istiwa fi ghairi tamsil wala tasybih. Lalu mengapa dituduh mujassimah? Salafi itu dikatakan mujassimah masalah istiwa. Karena salafi ini apa namanya? Menetapkan istiwa itu kata mereka maknanya istaqarrah. Istaqarrah itu artinya bertempat dan bersemayam. Kalau sesuatu yang bertempat, berarti Allah itu terbatas. Sesuatu yang terbatas itu berarti makhluk. Sesuatu yang baru, karena ada yang membatasi. Masalahnya itu
Kalau Salafi ini ya, Salafi ini sering berkelit. Kelitnya apa? Kalau Ahlus Sunnah wal Jamaah, konsep akidahnya kan sifat 20 ya. Ketika ditanya apakah Allah ada, jawabnya wujud. Sejak kapan? Tidak. Sampai kapan? Sokoh. Seperti apa? Mu'olahatu ilahwadi. Tidak sama dengan apapun perkara yang baru. Nah, salaf ini beda dengan kita. Kalau kata Wahabi, Tuhan itu mu'olahatu ilahwadi, tapi tak begitu mu'olahat. Mengapa? Ada mirip-miripnya. Loh kok mirip? Kata mereka, Tuhan itu seperti seorang laki-laki yang masih muda, belum berjenggot, tingginya 30 meter. Dan ini hampir sama akidah Yahudi. Kata Yahudi, Tuhan itu seperti seorang laki-laki yang sudah tua, rambut dan jenggotnya putih semua, tingginya 30 meter. Cuma beda usia, satunya tua, satunya muda. Karenanya sebagian orang bilang Tuhannya Yahudi, abangnya Tuhannya Wahabi. Mengapa? Karena lebih tua. Kalau kita mukhalafatun lil hawadits, Allah itu berbeda dengan apapun perkara yang baru. Dalilnya mana di dalam Al-Qur'an? Laisa kamitslihi syai'. Tidak ada sesuatu yang serupa dengan Allah. Mengapa tidak ada sesuatu yang serupa dengan Allah? Kalau ada sesuatu yang serupa dengan Allah, sedangkan selain Allah itu semuanya kan perkara baru, berarti Allah juga baru. Karena setiap sesuatu pasti memiliki hukum yang sama dengan apa yang serupa dengannya. Sedangkan Allah wajib bersifat kidam, wujudnya tanpa permulaan, berarti Allah tak serupa dengan perkara baru. Karena itu kata para ulama, kullu ma khalaqa li balik fallahu bi khilafi dzalik. Setiap sesuatu yang terlintas dalam pikiran kamu, Allah gak sama dengan itu. Allah mampu menciptakan seperti yang kamu pikirkan, bahkan lebih hebat dari apa yang kamu pikirkan. Mengapa? Apa-apa yang terlintas dalam pikiran manusia itu tidak akan keluar dari apa yang pernah dia tahu, yang pernah dia lihat, walaupun mungkin di alam nyata gak ada. Contoh ya, manusia membayangkan sesuatu tapi di alam nyata gak ada. Tapi juga tidak bisa keluar dari apa yang manusia tahu. Dulu di rumah-rumah kita, di tembok-tembok ada gambarnya burung. Rasulullah itu ketika Isra gambarnya burung. Burung itu gambarnya apa? Kuda putih, ada sayapnya, kepalanya perempuan cantik. Lalu ada mahkotanya. Cari kuda seperti itu, saya sudah keliling Indonesia, Malaysia, lalu pernah ke Arab, ke Mesir, ke Emirat, pernah ke Eropa, gak pernah jumpa. Coba Anda, kalau uang cukup saya ingin beli. Nanti kalau ceramah bisa dibawa, karena kudanya cantik. Walaupun kuda seperti itu tidak ada, tapi varian-variannya kan ada. Badannya kuda ya seperti itu. Sayapnya kita tinggal pilih. Apa sayap ayam, sayap petani, atau sayap burung. Lalu kepalanya kepala perempuan. Ya kita tinggal pilih. Ini perempuannya apa Batak, apa Melayu, apa Mandailing, apa Aceh, apa Jawa, Madura, atau Cina, atau India, Arab, Eropa, suka-suka. Tinggal pilih. Nah ini artinya apa? Manusia itu membayangkan apapun gak akan keluar dari apa yang dia tahu. Dan Allah gak serupa dengan apa. Itu mukhalafatu ila hawadi. Pertanyaan keempat. Lalu pertanyaan kelima. Allah yang wujud kidam waqaf mukhalafatu ila hawadi, alamatnya di mana? Kalau Wahabi jawabnya alamatnya di Arasy. Setiap pukul 3 pagi turun ke langit pertama di dunia. Wahabi ditanya, Wahabi, pukul 3 itu kalau waktu Indonesia dibagi 3. Kalau waktu istiwa jalan terus, kira-kira Tuhan itu turun pukul 3 ikut waktu daerah mana? Mereka bingung, karena bingung mereka jawab, ya turun teruslah sesuai waktu daerah masing-masing. Lalu kalau turun terus, naiknya kapan? Karena turun ini gak sempurna tanpa naik.
mereka nggak bisa jawab. Kalau Ahlus Sunnah wal kata Wahabi, orang yang tidak beriktikad Allah ada di arsy adalah kafir. Kita dikafirkan. Kalau Ahlus Sunnah ditanya alamat Tuhan di mana, Tuhan itu qiyamuhu bi nafsihi. Allah itu berdiri pada dirinya sendiri. Artinya Allah tidak membutuhkan tempat dan tidak membutuhkan seseorang yang membatasi atau meminta. Mengapa tidak butuh tempat? Yang namanya butuh itu bukan sifatnya khalik, tetapi sifatnya makhluk. Kalau kita butuh tempat dan tempatnya harus enak, ada kipas-kipasnya ya. Kalau tempat ada AC-nya, kalau tempatnya gak enak kita gak tahan, ingin keluar. Kalau tempatnya enak, ada AC-nya, ada kipas, bawaannya agak antum. Jadi kita, karena kita manusia bukan Tuhan. La takhuduhu sinatun. Katanya kalau ada jamaah nanti kok ngantuk-ngantuk, jawab ustaz, saya ini bukan Tuhan. Yang gak ngantuk itu Tuhan. Islam ayat kursi itu Islam. Jangan gitu. Jadi kira kalau kita bukan Tuhan. Ini ya dalilnya seperti itu. Nah kalau Ahlus Sunnah menyikapi Wahabi yang beriktikad Allah ada di atas, kita berpendapat Wahabi yang beriktikad Tuhan ada di atas tidak kafir, tetapi sesat dan menyesat. Sesat dan menyesatkan hukumnya dosa besar, lebih besar daripada berzina dan mencuri. Dosanya jikon seperti itu. Mengapa mereka sesat dan menyesatkan? Karena atas itu bukan alamat Tuhan, itu alamat palsu. Harus tahu kita itu. Ini, kalau mereka mengatakan bagi Tuhan itu bertempat, tapi kita nggak tahu bagaimana caranya. Ya kamu cuma nggak tahu bagaimana caranya, tapi yang namanya bertempat itu kan bahannya. Itu berarti kan merendahkan Allah, butuh pada tempat. Suul adab kepada Allah. Saya kira ya, ada lagi. Habis. Karena pertanyaan banyak, kita cukup satu saja. Nanti pertanyaan ini akan beliau jawab nanti di Masjid Al-Falah. Di malam ini nanti kan ada di Masjid Al-Falah. Darul Muntaki. Nah, malam. Di Masjid Al-Falah. Oke kan? Betul, mana pada betul? Betul. Nanti jawab ini berarti yang pertanyaan yang belum terjawab wajib datang. Tapi yang mana sudah datang di sini datang lagi, karena beda lagi pembahasan kita di sana, insyaallah. Pertanyaan terakhir Kiai, karena kalau kita tambah juga waktu, khawatirnya sarapannya dingin nanti. Ya. Habis ini kita sholat duha, kemudian sarapan, kemudian dipersilakan pulang ke rumah. Kiai, bagaimana definisi Ahlus Sunnah wal Jamaah menurut Kiai Haji Hasyim Asy'ari? Jadi Ahlus Sunnah wal Jamaah itu artinya kalau definisi secara lafzi, secara lafaz ya, ahlun itu artinya pengikut. Ahlun itu artinya pengikut. Lalu sunnah. Sunnah itu artinya kata Hasyim Asy'ari as-sunnah luwatan at-thariqah. Sunnah itu secara bahasa adalah jalan. Wa syar'an secara syarat ismun lit-thariqatil mardiyah. Al-masrukati fi din salakaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam aw ghayruhu mimma ta'lamu fi din as-sahabah radhiyallahu anhum. Jalan yang diridhai oleh Allah yang pernah dilalui oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau tokoh-tokoh panutan dalam agama seperti para sahabat. Jadi Ahlus Sunnah itu orang yang mengikuti jalan yang diridhai oleh Allah. Lalu jamaah. Jamaah itu artinya apa? Jamaah itu kebalikan dari furqah. Furqah itu artinya perpecahan. Jamaah artinya berarti menjaga kebersamaan, kerukunan, dan kekompakan. Itu namanya jamaah. Yang dimaksud menjaga kebersamaan dan kerukunan itu artinya apa? Pertama, mereka golongan mayoritas. Itu jamaah ya, karena di dalam hadis disebutkan as-sababul aqwam. Yang kedua, selain golongan mayoritas, jamaah itu antara yang satu dengan yang lain tidak saling menyesatkan dan tidak saling mengalirkan. Walaupun terjadi perbedaan pendapat, dan ini ciri-ciri berjamaah. Ini ciri-ciri berjamaah. Jadi memang seperti itu. Nah, dengan demikian, karena Ahlus Sunnah wal Jamaah ini adalah golongan yang mengikuti jalan yang diridhoi oleh Allah,
serta selalu menjaga kebersamaan, kerukunan dan kekompakan. Mereka juga mengikuti golongan mayoritas sejak dulu sampai sekarang. Antara yang satu dengan yang lain, walaupun berbeda pendapat, tidak saling menyesatkan, apalagi mensyirikkan, apalagi mengkafirkan. Maka Hadrotus Syekh Hasyim Asy'ari di dalam kitab-kitabnya mengatakan Ahlus Sunnah wal Jamaah di dalam fikih mengikuti salah satu mazhab yang empat: Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali. Kalau keluar dari mazhab yang empat ini atau tidak bermazhab, berarti aliran sesat. Di dalam akidah mengikuti salah satu dari dua mazhab, Asy'ari, Maturidi. Kalau tak ikut dari salah satunya, berarti sesat. Di dalam tasawuf mengikuti mazhabnya Imam Junaid al-Baghdadi. Dan thariqahnya macam-macam, ada thariqah Syadzaliyah, thariqah Naqsyabandiyah, thariqah Rifa'iyah, Syafariyah, Tijaniyah dan lain-lain. Tapi mazhabnya Junaid al-Baghdadi. Ini adalah definisi Ahlus Sunnah wal Jamaah versi Abu Syekh Hasyim Asy'ari. Nah, orang-orang liberal itu bukan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Apalagi orang komunis bukan Ahlus Sunnah wal. Kalau orang-orang Wahabi sudah pasti bukan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Bukan. Walaupun mereka mengaku Ahlus Sunnah wal Jamaah. Mengapa? Jamaahnya enggak ada. Mereka ini ngaku Ahlus Sunnah wal Jamaah, jamaahnya enggak ada. Kalau bikin pengajian di masjid, jamaahnya dari mana-mana. Nanti pindah masjid lagi, ya itu lagi orangnya. Dan nanti pulangnya dapat amplop. Cuma walaupun gak ada jamaahnya, dapat amplop terus. Jamaahnya dapat amplop. Kalau kita ini jangankan jamaah, yasinan aja jamaahnya. Masya Allah, itu baru kelas RT. Kita ini kan banyak. Jadi mereka bukan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Mengapa? Ajaran mereka tidak diridhoi oleh Allah. Mengapa tidak diridhoi? Tidak sesuai dengan Al-Quran dan Hadis. Mereka juga tidak mengikuti ajaran para sahabat. Wahabi ini juga bukan golongan mayoritas, tetapi kelompok minoritas. Yang namanya jamaah itu artinya kuat. Kuat itu kalau mayoritas. Kalau minoritas lemah, tidak kuat. Jadi dalil kalau kita ini benar-benar Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ini jawaban terakhir. Kekurangannya insya Allah nanti malam. Kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Tolong sahabat kami Ustaz Zul ini dijaga baik-baik. Dijaga pengajiannya juga. Ajak orang-orang yang belum ngaji pun ngaji. Karena ini majelis ilmu. Ini taman surga. Masuk surga jangan sendirian. Keluarganya diajak semua. Karena orang sendirian gak bahagia. Semuanya diajak untuk datang ke taman surga. Walaupun kesini ngantuk-ngantuk, gak apa-apa. Mengapa? Karena tidur di pengajian berarti tidur di taman surga. Artinya apa? Datang ke majelis ilmu langsung tidur, itu dapat pahala. Kalau di rumah, kalau gak dikira, gak dapat pahala. Walaupun kalau tidur, apalagi nonton TV. Di majelis ilmu itu langsung bersantai. Loh, kamu kok tidur? Ini tidur taman surga. Ini bedanya majelis ilmu ya. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.